Saya, Seren Dayana kelas 9B akan mempresentasi singkat tentang salah satu negara maju di dunia, Inggris. Inggris merupakan salah satu negara konstituen yang merupakan bagian dari Britania Raya. Negara yang memiliki luas wilayah 243.610 km persegi ini beribu kota di London. God, I love the English. You know I love a London boy. I enjoy nights in Brixton, Shoreditch in the afternoon. He likes my American smile like a child when our eyes meet. Darling, I fancy you. Secara astronomis, Inggris terletak pada 50 derajat sampai 60 derajat lintang utara dan 8 derajat bujur barat sampai dengan 2 derajat bujur timur. Secara geografis, Inggris berbatasan darat dengan dua negara, yakni Skotlandia di bagian utara dan Wales di bagian barat. Inggris memiliki iklim dengan suhu tidak lebih rendah dari 0 derajat Celcius atau 32 derajat Fahrenheit pada musim dingin, dan tidak lebih tinggi dari 32 derajat Celcius atau 90 derajat Fahrenheit pada musim panas. Inggris menjadi salah satu negara maju di dunia karena pendapatan rata-rata masyarakatnya bisa mencapai 41.000 US dollar, setara dengan 545,3 juta per tahun atau 45,44 juta per bulannya. Berdasarkan produk domestik bruto atau PDB, Inggris adalah negara dengan perekonomian terbesar ke-6 setelah Australia. Inggris sendiri kaya akan sumber daya mineral seperti tembaga, emas, besi, timbal, garam, perak, dan timah. Sekian presentasi singkat saya tentang salah satu negara maju di dunia, yaitu Inggris.